lagi dan kita bakal turun di bootcamp. Tentunya ini solo versus squad ya. Molly masih mau buktiin sama Ebo kalau Molly jauh lebih hebat daripada Ebo. Nah, dan Molly tuh mainnya tuh di handphone ya. Tablet dong. Tapi mendingan Molly daripada Ebo main di PC pakai mouse sama keyboard. Nah, ada 4 orang nih di sini. Kita kok turun di tengah kalau bisa kita turun dulu. Nah, ngebling dong. Molly turun di gudang aja deh. Takut-takut. Karena Molly takut kalau di tengah tuh Molly malah mati lagi ada 4 orang. Jadi kita kumpulin senjata dulu di sini. Oke, dapat. Dapat 3. Jisi milik Kitty nih. Nah, di kanan Molly ada orang, kita hajar. Mati kan? Nah, kenok satu pasti masih ada temennya. Dapat AK. Ini sakit banget. Ini sakit banget kalau buat awal-awal nih kiri Molly ada orang. Iya, tembak. Iya, kenok 2. Kirain Molly udah kenok dong. Taunya belum dong. Iya, yeah, Molly udah kenokin 2 nih. Molly tinggal habisin. And back to lobby. Back to lobby. Mantap. Jangan lupa subscribe Molly ya. Oke, kita kumpul-kumpulin dulu senjata buat ngajar yang di tengah. Kita coba dulu, kita intip-intip. Main FPP nih susah nih guys, ngintipnya buat guys. Kalau misalkan Molly punya M4 nih. Kaget dong, itu ngapain coba? Ngapain bujang? Kita M. Iya, back to lobby. 3 orang mendapatkan, bagus banget. Startnya bagus, di kiri Molly ada orang. Kita tungguin aja, biar dia nanti masuk langsung kita coba. Kenok lagi dong. Abisin pakai uji. Nah, peluru AK Molly habis nih. Coba di sini kita cek dulu, nggak ada peluru AK lagi. Kemana coba kita cari-cari dulu ini, cari senjata di sini. Kita lihat, nice, dapat scope 6. Ada lagi dong, ada lagi dong, rame banget dong. Ini Molly denger-denger step step. Hampir aja dong. Hampir aja dong, ini Molly kena hajar. Iya kan? Bootcamp nih rame nih, kalau main FPP ini pasti rame nih. Molly bahaya banget nih. Kita cuma ada peluru sedikit sama senjatanya juga mainan dong. Gila gak tuh. Nah, kita coba cari senjata lain ya, jangan pakai uji. Dapat peluru mantap coklat. Kita cari M4 dulu nih guys, karena Molly butuh M4 nih buat ngajar yang di tengah nih. Kalau nggak KBZ lah nggak apa-apa. Coba kita lihat dulu. Nah ini ada M4. Kita ganti senjata mainannya. Sekarang kita cek dulu, tadi Molly lihat musuh ada di satu tuh di atas sana tadi Molly lihat, tapi dia belum kelihatan. Lah, ada flare gun dong. Nah, pasti masih ada orang nih di bootcamp nih. Coba kita lihat, kita intip, kita ciluk bah dia, ciluk bah, ayo mana, yuk keluar palanya, palanya mana, itu dia, mana itu dia. Langsung mati, berarti udah nggak ada teman-temannya, tinggal sendirian dong. Tadi flare gunnya jadi buat Molly. Kita lihat dalamnya ada apa. Mantap betul, ada level 3 semua nih. Ada Aung sama ada Aukarin. Molly tapi gak jago pakai sniper nih. Kan Molly mau nyobain deh. Molly punya kali 6 sama ada Aung buat kali 6 late game, mantap nih. Hey guys, kita di sini nenggak panadol dulu ya. Karena biar ngeboosting dulu. Molly tuh suka ngeboosting dulu nih kalau misalkan kayak gini. Jadi ntar kalau misalkan ditembakin Molly gak perlu nge-heal. Kita ngecek, ada tembakan di ujung sana. Kita keker-keker dulu pakai Aukarin. Kita lihat dulu, jangan langsung tembak. Ini Molly lihat ada 2 orang lagi lari ke atas bukit. Tapi Molly ntar lihat dulu nih, belum tembak dulu, kita perhatiin dulu. Molly gak yakin kalau nembak pakai WM nanti kena. Jadi Molly harus keker-keker cantik dulu biar Molly gak ketahuan kalau Molly ada di sini. Karena kan zonanya ke sini nih. Nanti dia pasti bakal lewat nih, bakal Molly cegat, Molly tembak kepalanya. Nah, kita lihat dulu, kita keker-keker lagi. Hilang dia ya? Guys, hilang dong. Oh, itu dia. Itu turun yang pertama, temennya masih di atas. Molly gak yakin, Molly mau pake AWM dong. Molly gak bisa nih, kita coba ya. Entar dulu deh. Ah, ini aja nih, yang belakang aja nih kita tembak. Kena. Nah, kita kena satu, kita tembak lagi. Iya, gak kena dong. Ya, kita tembak lagi. Ya, gak kena lagi dong. Kita tembak. Dar. Kena kakinya, kena. Bagus banget. Gak kena dong. Ya, ngerilet dong. Coba kita keker lagi. Molly payah banget nih pakai Aukarin ini. Nah, mati juga dia. Naik, naik.
puncak gunung tinggi. Ya! Ya ya ya, pulang 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 pulang. Ditembakin dong. Ya! Mati lu, mati lu, mati lu. Mati lu. Enak aja Moni lagi nyanyi-nyanyi. Ditembak dong. Gimana sih? Langsung seperempat darah hilang. Kita langsung looting aja nih, siapa tahu dia kaya nih, bisa nambah-nambahin pundi-pundi sama barang-barang Molly ya. Coba kita lihat dia punya apa. Miskin dong. Level 3 tapi. Wah, main. Kita coba buat masuk zona. Nah, tapi kita minum dulu guys. Kita boosting-boosting pakai crafting tank. Kita cari lagi musuhnya. Main FPP nih susah banget. Gak bisa ngintip. Tapi Molly ini kucing super ini, jadi bisa bunuh musuh dengan gampang. Nah, itu ada orang kayaknya. Coba kita lihat, itu kayak ada orang tadi tuh di situ. Nah, iya sih. Nah, iya iya ada dong. Ngapain dong? Nah, ya ngapain dong nongkrong di situ dong? Lu ngapain tong tong? Ngapain coba dia di situ? Tiduran di bawah tangga. Ini apa lagi nih, game sepi nih. Muncul notifnya nih. Ayo kita coba looting-looting dulu. Tahan zona. Cuma ada crafting tank. Kenapa Molly yang penting udah punya auk. Sama Molly punya aukarin. Kita langsung lari masuk ke zona. Nah karena ini nih zonanya udah mulai kecil. Nah kayak musuhnya ada di sana. Tapi gak ada suara pertanda-tanda dari keberadaan musuh. Jadi Molly harus hati-hati di sini karena berbahaya untuk Molly. Jika Molly tidak menjadi yang pertama, nanti Ebu kecewa sama Molly. Nah, bahaya nih, kita langsung aja lari buat nyari musuhnya nih. Duh, kan ada yang nembak. Nah, di kanan nih. Kayaknya mereka di kanan nih semuanya nih. Nih, last man standing. Last cat standing dong. Kita ngumpet dulu di sini, kita cari. Kita ngumpet aja deh. Kita ngumpet aja di sini. Biar musuhnya ntar kita ciluk bayin aja. Biar kita kagetin ya. Gak ada suara nih, kayak mereka satu squad nih. Aduh, tolong Molly dong, mereka satu squad dong. Bahaya nih buat Molly nih. Kita coba kasih distraction. Kita kasih pengalihan isu ya, kita lempar smoke grenade ke sana. Biar kita lihat nanti ada orang yang nyamperin. Habis itu langsung Molly tembak. Itu dia, taktik. Jangan sampai tertipu sama bom asap Molly. Pasti ya, siapa tahu ada yang ketipu ya. Molly masih penasaran ini. Karena Molly gak berani lawannya satu squad. Molly keluar ditembak 3 orang. Molly nanti tewas dong. Gak jadi yang pertama, kita coba tungguin. Masih gak ada pergerakan nih, musuhnya pada jadi ulet nih kayaknya nih. Pada kepron. Dasar Sanok ini bahaya banget. Kalau udah kayak gini kita gak punya gili. Bahaya nih. Bahaya, bahaya, bahaya. Gak ada musuh yang ketipu sama Molly. Tapi kayaknya coba nih, masih menunggu. Molly harus sabar. Main PUBG itu harus sabar ya. Nah. Ada stack dong. Ada yang tertipu. Seperti ada yang menyamperin tetak bom asap Molly tadi. Iya, itu dia. Kena kan. Langsung Molly abisin. Back to lobby. 11 kills Molly. Mantap Molly. Kita coba lagi. Kita cari lagi. Masih ada 2 orang lagi yang menjadi musuh Molly. Molly pindah ya. Tadi pasti temennya udah info. Wah, di situ tuh, di situ tuh. Molly ngumpet lagi di gudang satunya dong. Ya, jadi kita tunggu di sini aja ya. Nanti kita coba pengalihan isu lagi. Kita lempar bom asap, tapi jangan asap nih. Kita lempar granat aja. Kalau ulat-ulat itu kita harus punya granat ya, gengs ya. Jadi kalau di sandok tuh wajib itu bawa granat. Jadi kita harus hajar, kita malah lempar asap dong, salah dong. Kita lempar dong. Boleh. Ternyata Molly asapnya berguna, dikiranya frag granat dong pasti. Kita gak usah buang-buang granat ya. Kita lempar dulu, kita coba kena apa enggak. Karena takut Molly ada satu orang lagi yang bakal ngehajar Molly buat nge-revive. Nah, kena tuh dia tuh tadi tuh.
Nah, coba ya. Itu beberapa voli masih di situ dong. Mana tuh orang? Coba kita masih mencari. Mana tadi anjir? Mana mana suwe? Itu dia tuh. Anjing dong, dia kesini. Sorry, voli ngomong kasar dong. Iya, tinggal satu orang lagi. Satu lawan satu, manusia melawan voli. Voli masih belum tahu tadi keberadaan dia di mana. Mana zonanya di rumput lagi. Coba kita lempar aja pakai bom. Kita lempar ke sebelah sana juga. Coba siapa tahu kena biar Molly tahu posisi musuh di mana. Eh buset, kena tuh di situ tadi. Yang bom pertama berarti dia ada di depan Molly. Gila sakit banget we zonanya we. Suwe dong. Ya kita nyuntik dulu ya, langsung pakai med kita ya biar langsung penuh darahnya. Kita langsung hajar abis ini. Coba kita lempar dulu pakai granat ya. Kita coba kita intipin biar kita mengalihkan keberadaan musuh itu dari mana. Ini Molly belum tahu ini, belum kelihatan ini. Jangan-jangan dia pakai gili dong. Jangan-jangan belum kelihatan ini, hijau-hijau semua weh. Kita lempar, kita alihin biar dikira frag grenade ya, biar dia tahu. Wah, ditembak dong Molly dong. Ampun dong. Anjir, langsung kurang dong. Gak ada di situ, gak ada di situ. Iya. Mana itu dia tadi tuh. Nah. Di mana dia anjir? Ah, dia. Kita coba intip lalu kita kita bawa.